Aguard! Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film The Final Stand tahun 2020. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan aksi heroik 3.500 kadet artileri dan infanteri Uni Soviet yang harus berjuang mati-matian untuk menahan tentara Nazi Jerman yang akan melakukan operasi Barbarossa menuju kota Moskow. Mereka diperintahkan untuk setidaknya bisa menahan para tentara Jerman selama 5 hari di perbatasan Ilinsky sebelum bantuan datang. Namun di luar perkiraan, pertempuran justru berlangsung selama hampir 2 minggu dan mengakibatkan kurang lebih 2.500 tentara Uni Soviet tewas dalam pertempuran yang begitu brutal tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan para taruna dari sekolah artileri dan infanteri Podols yang sedang mengikuti pelatihan. Saat tengah latihan menembak tank, salah satu taruna bernama Alek Lavrov yang diketahui agak sedikit tengil melakukan hal konyol. Dan karena perbuatannya itu, ia pun dimarahi oleh salah satu kolonel bernama Ivan. На Москву! И вот это я называю плохо, очень плохо! Все сейчас мертвы, и он уже проехал по вам и пошел дальше! Запомните это! Sesi latihan pun selesai, dan saat Alex bersama temannya bernama Dmitri Semyakin tengah beristirahat, mereka melihat seorang gadis yang merupakan taruna medis bernama Masya, yang diketahui adalah teman masa kecil Dmitri. Dmitri dan Alex diketahui sama-sama naksir ke Masya. Mereka kemudian membuat kesepakatan bahwa mereka berdua dilarang PDKT ke Masya, dan biarlah Masya yang memilih salah satu di antara mereka untuk dijadikan pacar. Malam harinya, Alex secara diam-diam masuk ke ruangan Masya dan memberikan bunga kecil ke Masya yang tengah tertidur. Tidak lama sang dokter datang karena ia mendengar ada langkah kaki di ruangan tersebut. Masya yang kaget pun seketika terbangun dari tidurnya, dan ia kemudian mengobrol dengan sang dokter. Alex yang sedang bersembunyi secara tidak sengaja menyenggol botol kaca. Alhasil ia pun hampir ketahuan, namun beruntung, sang dokter yang sangat pengertian itu memilih untuk keluar dari ruangan tersebut daripada mengeceknya. Dan saat sang dokter sudah pergi dari ruangan tersebut, Masya langsung mengeceknya. Alex akhirnya ketahuan, namun Masya yang memang suka terhadap Alex justru terlihat senang dengan yang dilakukan Alex. Setelah berhasil PDKT ke Masya, Alex kembali ke ruangan tidurnya. Namun Dmitri yang saat itu belum tidur ternyata tahu bahwa Alex baru saja ke ruangan Masya. Seketika Dmitri pun marah ke Alex karena Alex melanggar kesepakatan yang mereka buat, hingga akhirnya mereka pun terlibat perkelahian. Karena perkelahian tersebut, Alex dan Dmitri mendapat hukuman dari Letnan Alyoskin, yaitu ditahan selama 5 hari. Adegan berpindah menuju jalan raya Warsawa, di mana pilot Uni Soviet yang tengah berpatroli melaporkan ke markas pusat bahwa dirinya melihat konvoi kendaraan lapis baja milik Nazi Jerman di luar Yuknov menuju kota Moskow, dan saat itu jaraknya dengan kota Moskow hanya sekitar 190 km saja. Pilot tersebut kemudian mengambil beberapa foto untuk diserahkan ke markas pusat. Foto pun diserahkan ke markas pusat.
dan Kolonel Ivan selaku yang bertanggung jawab atas sekolah artileri dan infanteri Podolsk diperintahkan oleh atasannya untuk mengerahkan para taruna ke medan pertempuran dengan tujuan untuk menahan pergerakan pasukan Nazi Jerman yang sedang menuju kota Moskow. Karena diketahui hanya para tarunalah satu-satunya bantuan yang ada di daerah tersebut. Ia juga diperintahkan untuk menuju perbatasan Ilinski untuk bergabung dengan detasemen gabungan. Atasannya kemudian menjelaskan bahwa tugas utama Kolonel Ivan dan yang lainnya adalah menyiapkan pertahanan di desa Ilinskoy. Pertahanan tersebut nantinya akan dilengkapi dengan pos tembak artileri dan senapan mesin, karena menurut informasi pihak Nazi Jerman akan melewati daerah tersebut. Selain itu, Nazi Jerman juga akan mengerahkan lebih dari 300 tank untuk operasi Barbarossa. Kolonel Ivan saat itu diminta untuk menahan para tentara Jerman setidaknya selama 5 hari sebelum bantuan datang. Esok harinya, Kolonel Ivan langsung mengumpulkan semua taruna dan para komandan di sekolahan tersebut. Dan ia kemudian memberitahu secara detail bahwa mereka semua akan mendapatkan sebuah tugas yang sangat penting. Сегодня настал наш черед, наши отцы и братья, до подхода подкрепления. Не жалеют своих жизней, кто бы не предпринял коварный враг. Alex dan Dimitri yang masih ditahan hanya bisa melihat dari balik celah jendela. Masya yang baru tahu bahwa Alex dan Dimitri ditahan, kemudian mencoba untuk menemuinya, meskipun hanya dari luar penjara. Ia kemudian memberitahu Alex bahwa dirinya akan diterjunkan ke medan pertempuran. Adegan berpindah, di mana terlihat Kolonel Ivan sedang menjelaskan secara detail kepada para komandan mengenai tugas yang akan mereka laksanakan. Ia menjelaskan bahwa mereka semua harus secepatnya mencapai perbatasan Ilinski dan bergabung dengan pasukan Kapten Storhak. Kolonel Ivan juga meminta Letnan Alyoskin untuk menempatkan Alex di garda terdepan, karena menurutnya Alex Lavrov memiliki kemampuan di atas rata-rata. Alex dan Dimitri pun dibebaskan, dan mereka akan ikut berjuang di medan pertempuran. Alex dan beberapa taruna terbaik lainnya terlihat berangkat terlebih dahulu menuju garda terdepan. Sementara taruna lainnya di bawah pimpinan Letnan Alyoskin akan menyusul. Singkatnya, pasukan Letnan Alyoskin mulai berangkat menuju medan pertempuran. Лёв, прочитай что-нибудь, а? В надрыве взрослеют, пытаясь взлететь. Зачем? Как всадник кровавый, взлетая в огне. Namun di tengah perjalanan, mereka mendapat serangan udara dari para tentara Jerman. Akibat serangan tersebut, beberapa mobil rusak parah dan salah satu taruna tewas. Scene berpindah menuju Alex dan yang lainnya, di mana ketika hampir sampai di tujuan, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang sangat mencurigakan. А что здесь, тётя? Я сейчас помер. Что ж, добро пожаловать. Старшее подразделение, я так понимаю, вы. Mereka pun sempat bersitegang dan saling menodongkan senjata. Namun ternyata orang yang ditemui Alex dan yang lainnya adalah Kapten Stohak beserta pasukannya. Вот так вот мы живцев фашистов филуем. А то катается, не понимаешь. Ну что, стреляй. Keesokan harinya setelah bergabung dengan pasukan Kapten Stohak, Alex dan yang lainnya langsung bersiap menghadang para tentara Jerman. Para tentara Jerman pun mulai terlihat. Dan seketika serangan langsung dilancarkan oleh para taruna. Setelah bertempur dengan cukup sengit, para taruna dan pasukan Kapten Storhak berhasil memenangkan pertempuran, meskipun mereka harus kehilangan beberapa taruna.
Sementara itu di perbatasan Ilensky, para taruna di bawah pimpinan Letnan Alyoshkin akhirnya sampai. Selang beberapa saat setelah kedatangan mereka, Kolonel Ivan dan beberapa perwira terlihat tengah berdiskusi mengenai strategi yang mereka buat. Свои большие шубинки упрутся в болото. Жени по обороне рубежа. В обход моста немцы пройти не смогут. Когда подойдут наши танки? Двинуться через мост, нам его не удержать. Di sisi lain, tepatnya di Jalan Raya Warsawa, pasukan Kapten Stohak beserta Alex dan taruna lainnya yang ditempatkan di garda terdepan terus berjuang melawan gempuran para tentara Jerman. Pertempuran saat itu berjalan sangat sengit, sampai-sampai memakan waktu selama 5 hari. Dan berkat bantuan dari divisi tank ke-17 yang saat itu melintas dan akan menuju Borov, akhirnya para taruna dan pasukan Kapten Stohak berhasil memenangkan pertempuran. Di perbatasan Ilensky, para perwira memutuskan untuk membubarkan para pasukan yang ditempatkan di garda terdepan karena menurut informasi bantuan dari markas pusat akan lambat datangnya. Dan karena hal tersebut, itu berarti mau tidak mau mereka harus menghadapi pasukan Nazi Jerman yang akan melewati perbatasan Ilensky menuju kota Moskow. Di tempat lain, pasukan Kapten Stohak beserta Alex dan taruna lainnya masih terus bertempur menghadapi pasukan Jerman. Dan dalam pertempuran tersebut, Alex terkena serangan musuh. Singkatnya, setelah pertempuran tersebut, para pasukan yang berada di garis terdepan akhirnya benar-benar dibubarkan. Alex yang terluka parah akibat terkena serangan akhirnya mendapat perawatan, dan yang merawatnya adalah Masya. Esok harinya di garis pertahanan pertama perbatasan Ilensky, para pasukan infanteri terlihat tengah bersiap di parit-parit, dan tidak lama serangan udara dari tentara Lutwif langsung menghujani mereka. Letnan Alyoshkin beserta taruna lainnya termasuk Dimitri yang berada di garis pertahanan kedua hanya bisa melihat serangan tersebut dari kejauhan. Dahsyatnya serangan udara tersebut membuat para pasukan infanteri banyak yang tewas dan terluka. Selang beberapa saat, para pasukan Nazi Jerman lengkap dengan tanknya akhirnya mulai melintasi perbatasan Ilensky, dan pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Scene berpindah menuju Kapten Stohak dan beberapa anak buahnya, di mana ia terlihat sedang melakukan pengintaian terhadap pasukan Nazi Jerman. Kapten Stohak kemudian memberikan koordinat kepada salah satu anak buahnya untuk disampaikan ke para perwira yang berada di perbatasan Ilensky. Setelah mendapat koordinat dan informasi musuh dari Kapten Stohak, para perwira langsung mengadakan pertemuan. Di sana ada juga salah satu komandan batalion artileri misil, yaitu Mayor Dementiev. Dalam pertemuannya itu, para perwira sepakat untuk menggunakan senjata super mereka, yaitu Katyusha. Karena diketahui Nazi Jerman mulai mengumpulkan kekuatan dengan mengerahkan senjata lapis baja dan tank dalam jumlah yang sangat banyak di sekitar Danau Semenovsky yang jaraknya tidak jauh dari tempat mereka sekarang. Esok harinya senjata Katyusha mulai disiapkan. Dan setelah semua persiapan selesai, senjata Katyusha yang merupakan senjata paling ditakuti Nazi Jerman
langsung diluncurkan menuju markas Nazi Jerman. Serangan tersebut sukses menghancurkan markas Nazi Jerman beserta seluruh senjatanya. Para pasukan Uni Soviet termasuk Alex, Dimitri, dan Masya yang melihat itu dari kejauhan pun nampak begitu senang. Sementara itu, Kapten Stohak dan anak buahnya berhasil menangkap dua tentara Jerman. Dan dua tentara Jerman tersebut kemudian diinterogasi oleh Kolonel Ivan. Dari interogasi tersebut, diketahui bahwa pasukan Nazi Jerman lainnya akan menyerang sebuah desa bernama Bolshaya Subinka dalam beberapa hari ke depan. Dan tidak hanya itu, Nazi Jerman juga sedang mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya di dekat Bolshaya Subinka. Di garis pertahanan pertama perbatasan Ilensky, para pasukan infanteri kembali mendapat serangan. Namun kali ini bukan bom yang dijatuhkan, melainkan asap yang bertujuan untuk menghalangi pandangan mereka. Karena diketahui pasukan Nazi Jerman mulai bergerak menuju jembatan yang ada di daerah tersebut. Pertempuran saat itu dimenangkan oleh pasukan infanteri, namun tidak sedikit dari mereka yang tewas. Di sisi lain, sang atasan meminta Kolonel Ivan untuk mengerahkan kekuatan dan senjata menuju Bolshaya Subinka, karena esok hari pasukan Nazi Jerman akan menyerang daerah tersebut. Di tempat lain, tepatnya di garis pertahanan ketiga perbatasan Ilensky, terlihat Masya yang sedang menemui Dimitri, karena diketahui Dimitri dan taruna lainnya akan dikirim ke Bolshaya Subinka. Правда? Да. Устав. Alex juga nampak ada di situ. Что называется, в одной песочнице выросли. Сподличил. Прости. Singkat cerita, pasukan Nazi Jerman mulai melakukan serangan di dekat Bolshaya Subinka. Pertempuran berjalan dengan brutal. Para tentara Jerman menggunakan segala cara untuk menghabisi pasukan Uni Soviet. Mereka tidak segan-segan untuk membakar secara hidup-hidup para pasukan Uni Soviet. Serangan yang begitu brutal membuat para taruna dan komandan yang dikerahkan ke tempat tersebut nyaris tewas semua dan hanya menyisakan Dimitri seorang diri. Kini Bolshaya Subinka berhasil direbut oleh Nazi Jerman. Menjelang pagi hari di perbatasan Ilensky, Letnan Alyoskin yang sudah mendapat perintah dari Kolonel Ivan terlihat akan meledakkan jembatan. Namun pemicu bomnya mengalami gangguan. Dan di saat itu juga seorang pasukan infanteri bernama Rayel menawarkan diri untuk membantu. Взрывом провод перебило. Ясное дело. Dengan beraninya, ia memperbaiki kabel pemicu yang terputus tersebut. Dan saat berhasil diperbaiki, Rayel yang terluka cukup parah, akhirnya memutuskan untuk bundir dengan cara mendekap bom tersebut. Ia pun hancur berkeping-keping bersama dengan jembatan. Di sore harinya, Kolonel Ivan mengunjungi para taruna yang terluka. Di sana, semua taruna yang terluka berkumpul. Dan salah satu komandan yang terluka mengatakan ke Kolonel Ivan bahwa mereka semua masih bisa untuk bertempur dan mereka siap untuk bertempur sampai mati. Namun Kolonel Ivan tidak mengizinkan mereka dan menyuruh mereka semua untuk kembali pulang ke Podolsk.
Malam harinya para taruna yang terluka akhirnya akan dipulangkan ke Podolsk. Alex yang juga terluka berusaha untuk sebisa mungkin tetap ikut bertempur. Ia meminta Dimitri untuk menyembunyikannya agar ia bisa melepas perban dan pada akhirnya bisa ikut bertempur lagi. Singkatnya, Alex, Dimitri, dan taruna lainnya sampai di garis pertahanan perbatasan Ilensky, di mana Alex ditempatkan di garis pertahanan ketiga yang dipimpin oleh Letnan Sapovalov, sedangkan Dimitri ditempatkan di garis pertahanan kedua di bawah pimpinan Letnan Alyoskin. Selang beberapa saat, terlihat rombongan tank berbendera Uni Soviet. Para taruna yang melihat itu seketika langsung kegirangan karena mereka mengira itu adalah tank bantuan yang selama ini mereka tunggu. Namun seketika Alex menyadari bahwa tank tersebut adalah tank Nazi Jerman yang menggunakan bendera Uni Soviet sebagai samaran. Di tengah pertempuran yang begitu sengit, sang atasan memerintahkan bawahannya untuk memberitahukan ke semua komandan dan taruna bahwa misi mereka telah selesai dan bantuan dari markas pusat sudah datang. Mereka semua kemudian diperintahkan oleh markas pusat untuk mundur. Kabar tersebut dengan cepat sampai ke garis pertahanan ketiga, namun para pasukan Letnan Alyoskin yang berada di garis pertahanan kedua belum mendapat kabar tersebut. Alex yang mendengar hal itu langsung menawarkan diri untuk menyampaikan kabar tersebut ke pasukan Letnan Alyoskin. Ia pun dengan segera menuju garis pertahanan kedua. Namun di saat yang bersamaan, para pasukan Letnan Alyoskin yang berada di garis pertahanan kedua terus mendapat serangan yang tidak ada habisnya dari para tentara Jerman. Sampai-sampai Dimitri pun terluka parah setelah ia terkena tembakan bertubi-tubi. Masya yang melihat Dimitri terluka seketika langsung berusaha untuk menolongnya. Singkat cerita, Alex akhirnya sampai di garis pertahanan kedua. Ia yang melihat Dimitri sekarat, seketika langsung menghampirinya. Dan tidak lama Dimitri pun tewas. Dengan perasaan yang begitu sedih, Alex memberitahu Letnan Alyoskin bahwa mereka semua diperintahkan untuk mundur. Namun Letnan Alyoskin menolak untuk pergi dari garis pertahanan tersebut. Ia tetap akan berjuang hingga akhir hayatnya. Alex yang mendengarnya seketika langsung membantu Letnan Alyoskin. Mereka pun berhasil menghancurkan tank terakhir milik Nazi Jerman. Namun tidak lama pos yang mereka gunakan meledak karena pos tersebut sudah dipenuhi dengan granat milik Nazi Jerman. Alex, Letnan Alyoskin, dan Masya pun tewas. Namun pengorbanan mereka dan taruna lainnya tidak sia-sia karena diketahui pihak Nazi Jerman mengalami kerugian yang sangat besar. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film The Final Stand. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Serta nyalain notifikasinya. Saya Richie Dian Firmansa pamit. Salam Brewokers.